Insya Allah segenggam kekuasaan itu akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dapat kita 5 miliar, Masya Allah, berapa anak yang terbantu untuk sekolah. Orang selalu menganggap yang mendakwahkan agama Allah, apa itu dakwah? Mikrofon. Apa itu dakwah? Ceramah. Apa itu dakwah? Maulid. Tapi ada orang yang tak pernah ceramah tapi dakwahnya berkesinambungan. Siapa itu? Orang yang membuatkan perda zakat. Makanya akan datang, kalau ada anggota-anggota legislatif yang mulai masuk ke masjid membawa 1 gulung karpet, Bapak Ibu, pilih saya nanti ya, ini saya bawakan DP-nya 1 gulung. Kalau saya menang, insya Allah saya tambah. Tapi kalau saya kalah, yang ini saya jemput balik. Tak mempan itu di Indragiri Hulu. Kami tak mau karpet. Karpet kami sudah tebal. Kami tak mau kipas angin. AC kami sudah sejuk. Buatkan kami perda zakat, peraturan daerah. Tak mempan perda, perbup, peraturan bupati. Barulah Ustaz bisa berceramah lantang. Ustaz Abdul Somad ceramah di masjid, siapa yang tak bayar zakat, neraka jahanam dalam perutnya. Menaikkah angka zakat? Tidak. Jamaah sedang naik ke Sidratul Muntaha. Begitu Ustaz Somad mengatakan barakallahu li walakum, baru dia bangun. Tanyanya pula kawan sebelah, cepat betul khutbahnya. Begitulah keadaan umat ini sekarang. Makanya kerjasama antara ulama dengan umara, Kementerian Agama, MUI, Ustaz, LPTQ, menyadarkan umat dari bawah, penguasa dengan kekuasaannya dari atas. Kalau berjalan ini bersinergi, alhamdulillah. Hari ini Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kapolres atau yang mewakili, insyaallah dengan kebersamaan ini, sejarah mencatat semua fitnah-fitnah yang ada di medsos akan terhapus. Polisi sudah disusupi PKI, tentara sudah disusupi Kristen, hilang. Kenapa? Melihat kita duduk bersama, bohong, tak betul, fitnah. Indragiri Hulu akan selamat dari fitnah itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.